Sekalipun berjaya mengumpul 9 mata hasil 3 kemenangan sebelum ini, Norizan tanpa berselindung berasa rungsing dengan prestasi semasa skuadnya. Paling ketara prestasi penyerang importnya Lazar Popovic yang sehingga kini buntu menyumbat sebarang gol di awal musim ketika ini. Justru kudrat bekas penggempur kebangsaan Akmal Rizal Rakli tetap ditagih Norizan dan berharap barisan pemain lain dapat mempamer taring sebenar menjelang pertemuan menentang Felda United 28 Januari ini. Di permainannya tu kita perlu baiki lagi untuk kita kelemahan-kelemahan kita itu untuk kita langkah ke hadapan. Jadi yang pentingnya terutamanya perlawanan kita yang akan datang ni lah. Noriza bernasib baik selepas skuad bimbingannya berjaya menundukkan Johor FC 1-0 di Stadium Pasir Gudang. Perlawanan keempat itu menyaksikan pemain pertahanan Perak Muhammad Syarul Abdul Kalam muncul wira pasukannya apabila mudah menjaringkan gol tunggal pada minit ke-77. Kemenangan ini tampak memberi suntikan semangat buat Perak, namun malang buat Johor FC yang terus meratapi kekalahan kali ketiga berturut-turut. Tiga perlawanan berturut-turut kalah itu satu yang amat sukarlah sebagai kita bermain. Maknanya kita perlu bangkit dengan segera tak ada pilihan lain.